Assalamualaikum, hai. Ahlan bikum fi YouTube channel and all production. Sebenarnya kita nak menyambut Hari Raya Aidul Adha ni, aku nak cerita dengan korang sejarah di sebalik Hari Raya Korban, Hari Raya Aidul Adha. Jadi, kenapa kita sambut Hari Raya Aidul Adha? Aku akan ceritakan kepada korang sejarah di sebalik Hari Raya Aidul Adha. Jadi sejarah dia bermula daripada Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Hajar ni seorang perempuan Kipti Mesir dan seorang isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Hajar semasa dia berhijrah ke Mesir selepas peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan oleh penduduk Haran ke dalam api yang sebesar gunung. Tapi aku tak nak cerita tentang kisah tu sebab kisah tu anggap panjang. Kalau korang nak dengar cerita tu, korang kena komen lah. Nabi Ibrahim AS ni ada dua orang isteri, Sarah dan Hajar. Sarah yang melahirkan Ishak AS dan Hajar yang melahirkan Ismail AS. Dan daripada Ishak AS, lahirnya Nabi Yaakob dan keturunan Bani Israel dan Yahudi daripada Yahuza. Selepas kelahiran Nabi Ismail AS, Sarah dia bertambah cemburu dengan Siti Hajar. Jadi Sarah menyuruh Nabi Ibrahim AS menjauhkan Hajar ini daripada dia. Nabi Ibrahim AS mendapat perintah daripada Allah SWT untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke satu tempat yang dipanggil Bakkah. Sekarang ni kita panggil Mekah lah. Ketika itu, Mekah satu tempat padang pasir yang kering kontang, tak ada air, tidak ada punca kehidupan. Jadi ini atas perintah Allah SWT, Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail ke Bakkah. Dan bila Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail ke Bakkah, Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar dan Ismail di situ atas perintah Allah SWT. Semasa dia meninggalkan Hajar dan Ismail, dia berlalu tanpa memandang ke belakang. Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, "Ya Ibrahim, aina tazhab?" Nabi Ibrahim tak menjawab. Nabi Ibrahim tak berpaling langsung. Hajar tanya lagi, "Aina tazhab?" Sebanyak 3 kali. "Aina tazhab ya Ibrahim? Kemana kamu nak pergi? Kemana kamu nak pergi?" Nabi Ibrahim tak berpaling sebab hati dia remuk, sedih waktu meninggalkan anak dan isteri. Hajar pun ditanya kepada Ibrahim lagi, "Allahu amaraka bihadha? Adakah ini perintah Allah SWT? Adakah Allah yang perintahkan kau ini?" Nabi Ibrahim jawab satu je, "Naam." Ya. Jadi apa kata Siti Hajar? "Idzan la yudhayyi'una." Kalau begitu, Allah SWT tak akan sia-siakan kita. Jawapan Siti Hajar ni sangat epik. Dia faham tugas suami je sebagai Rasul Ulul Azmi. Jadi Nabi Ibrahim pun dia berlalu meninggalkan Hajar dalam dan Ismail dalam keadaan sedih dan berdoa kepada Allah SWT. Hajar dan Ismail berada di satu tempat padang pasir yang kering kontang, tak ada punca kehidupan, tak ada orang di situ, tak ada penempatan. Dan mereka berbekalkan dengan beberapa biji kurma dan air saja. Bila air itu habis, bila kurma itu habis, Siti Hajar mula kehausan dan anaknya menggelepar kehausan, kelaparan. Jadi Hajar pun cuba mencari air. Siti Hajar berulang alik daripada Safar ke Marwah sebanyak 7 kali mencari air. Itu yang kita lakukan sa'i pada haji dan umrah. Kita ulang alik dari Safar ke Marwah sebanyak 7 kali untuk memperingati apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Tapi Siti Hajar tak jumpa air. Akhirnya muncul malaikat yang diutuskan Allah SWT. Malaikat tu mengais dia punya kepak ke tanah dan keluarlah air zam-zam. Dan Siti Hajar pun membendung air itu, minum. Dia minum, selepas itu dia menyusukan anaknya. Selepas beberapa ketika, datangnya orang dari kalangan keluarga Jurhum. Datang ke situ, singgah. Dia tengok kat situ, ada orang, ada penempatan. Itu ada Hajar dan Ismail sajalah. Dan ada punca air. Dan jadi, diorang bangunkan penempatan. So, kita tengok sekarang, Mekah ramai orang datang. Selepas beberapa tahun, Siti Hajar pun meninggal. Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah dan dia berjumpa dengan Nabi Ismail AS. Dan dia beritahu kepada Nabi Ismail AS, "Wahai Ismail, Allah SWT telah perintahkan aku berjumpa dengan kau dan membangunkan satu rumah di sini." Dan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah. Dan semakin hari, Nabi Ibrahim AS dia makin sayang kepada anaknya. Dan satu ketika, Nabi Ibrahim AS didatangkan dengan mimpi. Allah SWT memberikan wahyu pada Nabi Ibrahim AS. Yang mana mimpi itu menyuruh Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Ismail AS. Jadi Nabi Ibrahim AS pun menceritakan kepada Nabi Ismail AS. Seperti yang diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 102. Jadi dalam ayat ni, Nabi Ibrahim menceritakan kepada Ismail,
Wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelihmu. Jadi apakah pendapatmu? Jadi apa jawapan daripada Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku yang tersayang, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Nescaya kau akan dapati aku di kalangan orang yang bersabar. Jadi Nabi Ibrahim pun dia terus lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala dan dia telah mendapatkan pendapat daripada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim menghunuskan pisau dan dia sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi pisau tu tak sedikit pun meninggalkan kesan luka ataupun memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah Subhanahu taala ceritakan kisah ni dalam surah As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Dan ulama berpendapat sembelihan yang besar itu adalah digantikan, ditebuskan dengan domba putih. So, ini adalah pengorbanan dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan hati yang tenang, mereka menerima apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit sebanyak daripada aku, Ibrah, yang kita boleh ambil daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar dan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Seperti yang kita tahu, kita nak nyambut Hari Raya Aidiladha ni, kita terpaksa beraya di rumah. Jaga diri, kita korban nafsu, keinginan kita untuk bersia-sia, merayau kan. Sebab frontliners pun dah berkorban untuk kita. Jadi kita berkorban jugalah. Kita punya keinginan, duduk di rumah. Jadi itu saja. Aku mewakili kru-kru NO Production. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.